Sahabat Kece, pelatih bulu tangkis ganda campuran Indonesia, Nova Widianto, dirumorkan ke Malaysia. Begini kata Rehan Noval Kus Haryanto dan Lisa Ayu Kusumawati. Dikutip dari Indosport.com, diketahui Nova Widianto adalah pelatih ganda campuran Indonesia. Ia mendampingi beberapa pemain seperti Rino Vivaldi dan Pita Hening Tias Mentari, kemudian Rehan Noval Kus Haryanto dan Lisa Ayu Kusumawati, juga Zakaria Josiano Sumanti dan Hediana Juli Marbella. Salah satu prestasi terbaiknya adalah membawa Rino Vivaldi dan Pita Hening Tias Mentari ke semifinal BWF World Tour Finals 2022. Kemudian Nova pula yang mengorbitkan pasangan Rehan Noval Kus Haryanto dan Lisa Ayu Kusumawati hingga semakin bersinar di tahun 2022. Namun setelah pencapaian itu, Nova Widianto justru dikabarkan akan segera angkat kaki dari pelatnas PBSI dan hijrah demi menukangi ganda campuran Malaysia. Kabar ini pertama kali datang dari salah satu wartawan media online Malaysia, Adam Zamri, di mana ia menuliskan bahwa Nova Widianto akan menjadi staf pelatih di BAM Malaysia. Teranyar, Nova Widianto dikaitkan dengan salah satu kandidat yang akan mengisi kekosongan di jajaran kepelatihan BAM. Tulisnya melalui Twitter @adamzamri8. Nova pernah memenangkan medali perak di Olimpiade Beijing 2008 bersama Liliana Natsir di nomor ganda campuran, tulisnya. Hal ini kemudian dipertegas oleh salah satu media bulu tangkis ternama, akun Twitter @badmintontalk, yang menuliskan jika Nova selangkah lagi akan bergabung ke Malaysia. Pelatih ganda campuran Indonesia, Nova Widianto, akan meninggalkan PBSI untuk bergabung dengan Reksi Mainaki untuk melatih di Malaysia, ungkapnya. Mendengar pelatih Nova Widianto akan meninggalkan pelatnas PBSI dan hijrah ke Malaysia, beberapa atlet ganda campuran menuliskan ungkapan hatinya di sosmed. Salah satunya Lisa Ayu Kusumawati yang mengaku sulit untuk mengikhlaskan dan diduga orang yang dimaksud adalah Nova. Belajar untuk mengikhlaskan, tapi itu sulit, ungkap Lisa melalui laman Twitter. Tak lupa ia juga menambahkan emotikon menangis. Banyak netizen yang mengasumsikan jika curhatan Lisa Ayu Kusumawati ini adalah bentuk kekecewaannya, sebab Coach Nova Widianto akan meninggalkan pelatnas PBSI. Badminton Lovers turut menghibur Lisa dan meyakinkan, siapapun pelatih ganda campuran, mereka akan tetap bersinar. Yakin deh, apapun yang hilang pasti akan diganti dengan yang lebih baik. Emang gak mudah, tapi kita percaya Lisa pasti bisa. Yuk, semangat terus Lisa. Kamu udah sejauh ini, komentar dari akun @airymarshmallow. Lisa semangat ya, kami selalu berdoa semoga anak-anak XD semakin bersinar di tahun yang baru nanti, ungkap @mevias. BL cuma bisa bantu kasih support dan doa. Semoga XD bisa lebih bersinar di tahun depan. Semangat Lis, balas @zaislesi. Dah gak apa-apa, buktiin aja. Siapapun pelatihnya, kalian tetap gacor. Buktikan, jangan mau kalah sama anak didik barunya. Semangat. Timbal akut @simplepeople.